Istimewa Ramadan di dalam Pesona Muslimah, pengusaha kasut Baba dan Nyonya Puan Mazni Abdul Aziz. Tips makanan istimewa Ramadan. Segmen motivasi, tips elak pembaziran bersama Ustazah Nur Hafizah Musa dalam Ramadan bukan pesta makanan. Semuanya dalam Pesona Muslimah. Assalamualaikum, salam sejahtera. Kembali dalam rancangan Pesona Muslimah bersama saya Nisa K dan rakan saya Sheri Ibrahim dalam rancangan majalah Info Gaya Hidup Muslimah Masa Kini. Kami bersiaran daripada rumah home yang terletak di Atria Shopping Gallery. Baiklah Nisa, nak doakan supaya para penonton Pesona Muslimah sentiasa dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah. Insya-Allah. Assalamualaikum daripada Sheri juga. Hari ini adalah 29 Mei 2017 bersamaan dengan 3 Ramadan 1438 Hijrah. Yeah. Jadi di bulan mulia ini Sheri nak bersyukur sangat-sangat kerana Sheri berkesempatan lagi untuk bersama dengan Ramadan kali ini. Itulah, rasa sekejap je. Baru betul. Tahun lepas kita puasa, dah masuk puasa balik untuk tahun 2017 ni. Betul. Maksud perkataan Ramadan itu sendiri adalah panas terik. Dan seperti umum ketahui, bulan Ramadan merupakan bulan yang ke-9 dan bulan paling suci dalam kalender Islam. Ya, dan juga biasanya umat Islam berlumba-lumba untuk melebihkan kebajikan amalan untuk orang kata dapat masyafaat yang telah diganjarkan oleh Allah yang sangat banyak. Jadi betul, sebagai umat Islam, kita seharusnya lebih sabar dan lebih orang kata berdisiplin untuk mengerjakan Ramadan kali ini. Betul tu. Nisa tak sabar nak kenalkan tetamu kita dekat set hari ini. Kita punya tetamu terbang dari negara jiran untuk Pesona Muslimah. Siapa tu? Tetamu kita ni orang lemah lembut. Seorang pelakon. Sumpai. Aktif dalam sukarelawan. Aktif dalam macam-macam aktiviti lagi lah. Busy ni. Dia juga ada menulis juga. Betul. Salah seorang yang orang kata intelligent, talented semua sekali. Satu package yang sangat orang kata sesuai untuk Pesona Muslimah kita ni. Kalau kita sebut filem Ketika Cinta Bertasbih, mesti tahu siapa. Memperkenalkan, Okey Setiana Dewi. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar, Okey? Baik, alhamdulillah. Terima kasih kerana bersama-sama kami di Pesona Muslimah. Aduh, kenapa ya ngobrol Indonesia terus? Aduh, dong. Cukup. Masya-Allah. Okey pun lagi pandai berbahasa Malaysia kan? Sikit-sikit boleh lah. Mungkin boleh kongsikan dengan penonton Pesona Muslimah. Apa perkembangan terbaru? Mungkin makin busy ke macam mana bulan puasa ni? Perkembangan terbaru, memang kalau di Indonesia memang ada beberapa yang Oki kerjakan lah. Salah satunya memang sekarang masih belajar, sambung belajar lagi. Belajar apa? Oki ambil PhD Pendidikan Islam. PhD, sebab suka. Dr. Oki. Amin, insyaAllah. Semoga Allah mudahkan. Amin, insyaAllah. Lepas tu ada beberapa program juga di Indonesia. Punya 2 baby. Kemudian ada butik juga. Menulis buku ke-6 insyaAllah. Ke-6, nampak tak tadi? Ke-6? Itu busy. Ya, adalah beberapa lagi insyaAllah. Kongsilah sedikit pasal buku tu. Buku yang macam mana yang Oki sedang menulis sekarang ni? Novel ke? Betul, karena Allah memberikan begitu banyak hal-hal dalam hidup Oki. Salah satunya kemarin Oki mengikuti program exchange di Australia. Ada banyak hal yang Oki temui di sana. Bagaimana orang-orang Muslim khususnya mereka berdakwah di negeri minoritas Muslim di Australia. Bagaimana Australia adalah multicultural country. Betul. Jadi begitu banyak agama, begitu banyak budaya. Oke, belajar menghormati, menghargai satu sama lain. Oke, mempelajari bagaimana cara survive untuk menjadi seorang Muslim. Bagaimana Muslim di sana berupaya agar banyak Islam buruk dinilai oleh sebagian orang karena media. Sebab itu makanya Oki banyak belajar dari mereka untuk mengenalkan Islam yang sesungguhnya rahmatan lil alamin. Banyaklah Oki nak tuliskan. Penerimaannya bagaimana? Adakah ianya sangat mudah di sana? Ataupun mengambil masa untuk diorang nak menerima dan adapt Islam tu? Dakwah di Indonesia khususnya dan dakwah di Australia berbeda. Kalau dakwah di Australia ini lebih kepada bagaimana caranya agar orang tak punya perspektif negatif terhadap Islam. Yang penting kita nak buat mereka faham Islam ini agama yang aman. Betul. Kadang-kadang bukan diorang tak suka. So that's why kita berjilbab macam ni, kena friendly, kena santun, kena
akhlak baik, perkataan baik. Sebab Islam itu ada dalam diri kita. Insya Allah kan? Jadi sekarang busy dengan anak-anak, dengan buku. Bagaimana okey mendapatkan masa tu? Bagaimana membahagikan masa tu sendiri? Membagikan masa, berusaha melakukan apapun yang terbaik. Do your best dan fokus terhadap apa yang sedang Oki kerjakan. Oki sedang belajar, Oki fokus terhadap apa yang Oki sedang kerjakan. Bersama anak-anak, quality time bersama anak-anak. Tak boleh pikirkan yang lain, tak boleh main handphone. Fokus pada anak-anak. Kalau sedang syuting, berikan yang terbaik. Jangan kecewakan banyak orang. Persediaan di bulan Ramadan, di bulan yang mulia ini, adakah Oki sibuk dengan jadual ataupun Oki lebihkan masa di bulan mulia ini dengan orang kata buat benda-benda yang ekstra untuk Ramadan kan? Allahumma balikna Ramadan, semoga usia kita sampai di bulan Ramadan. Sebab kalau kita nak masuk dalam bulan Ramadan, harus ada persiapan ilmu agar ibadah tak sia-sia. Ya, agar kita bersemangat, ada sebuah motivasi untuk kita mengejar amal kebaikan, pahala-pahala di bulan Ramadan. Ilmu itu harus. Persiapan kesehatan tentu saja. Jangan sampai sakitlah bulan Ramadan, sayang kalau kita sakit. Persiapan ruhiyah, bagaimana kita betul-betul dekatkan diri kita pada Allah tidak hanya di bulan Ramadan, jauh-jauh hari sebelum Ramadan kena persiapkan. Persiapkan harta agar banyak berderma nanti di bulan Ramadan. Jadi betul-betul banyak persiapan, tak hanya bergembira menyambut Ramadan, tapi ada preparation dari kita. Betul. Jadi nak tanya Oki sendiri, bagaimana menu yang Oki suka untuk kegemaran? Kegemaran ketika berbuka puasa. Betul. Masak sendiri atau suka beli? Sebetulnya tak adalah spesial sangat makanan-makanan, sebab makanan itu sama setiap hari. Tapi ada makanan yang memang hanya Oki makan di bulan Ramadan saja. Nak tahu tuh? Setiap buka puasa tuh kena ada, kalau di Indonesia tuh orang kata biji nangka. Kita tahu di sini orang sebut biji macam nangka. Dia macam bulat, warna kuning, ada kuahnya, kuahnya manis. Mungkin macam kita punya ni kot, sweets kita, putri mandi. Mungkin kena coba nanti di Malaysia. Warnanya apa? Kuning coklat. Kita beli warna-warni. Bolehlah bagi. Putri mandi dia warna-warni, merah, hijau. Saya belum pernah rasa lagi, tapi sesuatu yang manis itu selain kurma tentu saja itu yang Oki sangat suka dan hanya makan di bulan Ramadan. Disebabkan bulan yang mulia, bulan yang istimewa di Pesona Muslimah, hari ini lain sikit. Selalunya Syifa Melvin akan kongsikan pasal makeup, tapi kali ini Syifa Melvin akan ditemani dengan seorang yang istimewa tapi akan berkongsikan menu istimewa buka puasa. Kalau nak tahu, sebentar lagi dalam Pesona Muslimah. Okey, sekarang Syifa bersama dengan Kak Jiza Azizan yang akan menunjukkan resepi mudah ringkas untuk mereka yang berkejaya. So, Kak, hari ini kita akan buat satu sejenis masakan pasta yang sangat terkenal dan sebenarnya sangat popular dalam kalangan masyarakat Melayu dah pun. Masakan-masakan di sana dah sampai ke sini. Iaitu aglio olio. Simple je kan? Syifa pun dah biasa makannya, tapi simple. Memang original aglio olio, cuma perlukan pasta, bawang putih, garam, cili sikit dan parmesan cheese. Mungkin kalau daun-daun, herbs kalau kita nak kan. Tapi hari ini kita buat di lain sikit. Maklumlah ada lain sikit. Sebab pasta tu dah datang Malaysia kan. Dia kena sambal datang Malaysia. Sebelum Malaysia, orang lain kalau makan nasi, dia kena ada lauk, dia kena sambal, dia kena ulam. Kita kena ada puas, nak puas. Kita ni kan mulut kita ni penuh dengan flavor. Betul? Penuh dengan rasa-rasa. Jadi bila penuh rasa, kita kena ada tambah. Cendawan sikit lah, tambahlah bawang lagi, tambah dengan cili-cili yang warna-warni ni kan. Dengan ayam ni lagi. Okey, so kita hari ni kita dah dah rebuskan pasta untuk kita. Jadi tak perlulah nak tunjuk ni kan. Pasta tak sebab. Dan kita ada ni beberapa herba-herba yang saya suka gunakan dalam pasta saya untuk aglio olio. Saya gunakan daun basil. Saya gunakan daun oregano dan juga coriander leaf ataupun daun ketumbar. So pertama sekali kita nak buat, kita kena perap dulu ayam. Kita akan grill semua bahan-bahan. Sekarang grill semua sayur. Bukan sayur je, ayam ni kita grill ayam juga. Cendawan, capsicum dan juga bawang. Jom kita masak. Masak
sekejap lah sebab dah. Oh, sekejap lagi. Dia dah mula. Dah panas kan? Kita nak tumis. Mula sekali kita bubuh. Gunakan minyak zaitun ni. Bubuh apa? Pati ayam. Ayam. Sebab kita masuk ayam. Kita stop. Kita pati ayam. Garam. Semua dah rata, dah cukup. Agak-agak rasa dia dah sedap. Lepas masukkanlah. Masuk semua bahan-bahan yang kita kering tadi. Ya. Kita dah cukup. Alright Kak, dah siap dah kita punya pasta ni. Alhamdulillah. Kan? Sebenarnya Syifa tengok Kak masak tadi, senang sangat. Simple, mudah dan ringkas. Resepi ni sesuai untuk mereka yang berkejaya dan nak cepat. Betul tak, Kak? Betul. Cepat, mudah, sihat. Ha, yang sihat penting. Yang penting sebab dia dan semua grill. Yang penting sekali, sedap. Sedap, ya, itu yang penting. So, penonton di rumah boleh cuba resepi ni. Jangan lupa untuk mencuba di rumah dan selamat berbuka. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kembali lagi dalam Pesona Muslimah bersama Syahir Nisa dan juga tetamu kita yang special ni. Betul tu. Okay. Apa cita-cita sebenarnya asal? Ya, sejak usia 4 tahun tu nak sangat menjadi seorang aktris. Wow. Nak ingin menjadi seseorang yang dikenal oleh ramai orang. Tapi perjalanan hidup terus ada sampai finally aku memutuskan bukanlah itu tujuan utama, bukanlah itu sebuah cita-cita. Terkenal di mata orang lain tapi apa artinya kalau tak terkenal di mata Allah? Itu sebabnya banyak kejadian terjadi dalam hidup Oki, salah satunya ibu sakit sampai Oki memutuskan di usia 16 tahun tidak, itu bukan cita-cita Oki, itu bukan tujuan akhir Oki. Tujuan akhir Oki adalah inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, berusaha untuk semuanya lillah. Sebab itu ketika Allah berikan Oki usia demi usia, akhirnya Oki merasa bahwa itu semua bisa Oki jalankan kalau ada ilmu. Karena kalau kita belajar, ketika kita mengetahui sesuatu, semakin kita tahu, semakin kita tidak tahu apa-apa. Ternyata banyak ilmu yang kita tidak tahu, semakin kita belajar. Terlalu banyak ilmu di dunia. Terlalu ini. Banyak betul. Yang kita nak capai. Nah, itu sebabnya kita kena belajar terus. Macam sekarang, Oki lanjutkan lagi dalam pendidikan Islam sebab Oki suka belajar, Oki suka mengajar. Jadi, Oki rasa pendidikan Islam lah salah satu yang sangat Oki minati. Bagaimana pula daripada segi berfashion? Macam berjibak tadi sebegini. Tadi Oki ada sebut beliau mempunyai perniagaan butik fashion muslimah. Ketika Oki desain baju, atau banyak di Indonesia, Indonesia Fashion Week, Jakarta Fashion Week, Oki selalu katakan pada diri Oki, ya Allah, semoga apa yang Oki lakukan ini Engkau ridhoi, wahai Allah. Sebab Oki tak ingin ini semata-mata hanya jadi fashion saja. Orang kata, oh sekarang di Indonesia nih tudung labu tuh jadi fashion. Tak, itu bukan fashion, itu abadi insya Allah. Tak hanya fashion sementara, tapi selamanya. Allah kata, yudunina alaihina min jalabibihina dhalika adana ayu'rafna falayudain. Ulurkan jilbabmu ke seluruh tubuhmu supaya kamu lebih mudah dikenal sehingga kamu tidak diganggu. So fungsi hijab tuh bukan hanya sebagai apa? Bukan sebagai fashion saja, tapi untuk aurat sebenarnya. Melindungi kita, menjadi penjaga bagi kita. Mungkin nak tengok Indonesia khususnya. Semua pakai baju santun, baju baik. Dengan begitu tak ada lagi lah orang ganggu-ganggu. Insya Allah. Kita hormati diri kita, orang pun akan hormat pada kita insya Allah. Jadi daripada segi berfashion, bila kita dah pakai macam jubah ataupun pakai yang sopan. Yang sopan, yang panjang, bagaimana pula dengan pemilihan kasut? Well, sebenarnya kalau kasut tu, Oki tak terlalu, ya selesa. Sebab Oki ni jalan sana, jalan sini, banyak aktiviti lah. Jadi tak boleh betul-betul kasut yang macam high heel satu, macam satu. Susah lah, susah nak kerjakan macam-macam. Sebab ada sekolah, ada nak pergi sana, pergi sini. Jadi senang kalau pakai baju yang panjang supaya tak terlalu panjang, kita bisa pakai. Tapi kadang-kadang selalu terpijak-pijak kalau kainnya labu sangat kan? Sebab tu kita pakai wedges untuk syuting. Tapi kalau untuk hari-hari, itu biasa saja.
Cakap pasal kasut ni kan, kat Mission kita ada banyak sangat jenis kasut. Tapi Oki pernah dengar tak kasut Baba dan Nyonya? Tak tahu. Keturunan Baba dan Nyonya ni merupakan keturunan yang terdapat di Melaka. Yes, dan mereka uniknya mereka mempunyai pakaian sendiri, kasut sendiri yang melambangkan mereka itu daripada Baba dan Nyonya. Jadi untuk segmen personality, kita ada pengusaha kasut Manik Baba dan Nyonya, Puan Mazni Abdul Aziz. Jom kita saksikan dan kita berehat sebentar. Assalamualaikum. Saya Mazni binti Haji Abdul Aziz dari Kampung Beranganak Umbai. Berusia 48 tahun. Telah mengusahakan kasut sulaman Manik Baba Nyonya ini selama hampir 16 tahun. Saya memilih produk kasut Manik Baba Nyonya ini adalah kerana ianya adalah produk yang unik yang sukar kita dapat di negeri-negeri lain. Mulanya sambutan dari masyarakat Melayu adalah amat kurang kerana di awal permulaan pelibatan saya, masyarakat Melayu tidak begitu mengenali kasut Manik Baba Nyonya ni kerana ia adalah amat popular di kalangan Baba Nyonya sahaja. Tapi setelah saya terlibat dan saya dibantu oleh pihak Perbadanan Muzium Melaka, iaitu PERZIM, Perbadanan Kraftangan Malaysia dan pihak Tourism Malaysia juga, di mana mereka bergerak aktif membantu saya mengenalkan produk ini di dalam negeri, di luar negeri dan di luar negara juga. Seperti China, Jepun, Taiwan, Korea, Singapura, Brunei dan yang terbaru kita baru pulang dari Jerman. Untuk kasut Manik ni sebenarnya sambutannya sentiasa ada. Alhamdulillah dia tidak hanya tertumpu pada musim-musim tertentu. Kebanyakan yang kita dapat tempahan daripada majlis perkahwinan di mana bakal-bakal pengantin yang inginkan keunikan daripada segi pemakaiannya, mereka akan menempah sendiri kasut Manik yang bersesuaian dengan tema mereka kerana kasut yang kita hasilkan ini adalah sepenuhnya buatan tangan. Jadi mereka boleh menempah apa yang mereka inginkan sempena dengan busana yang mereka gayakan. Alhamdulillah untuk tempahan di bulan Ramadan ini kita telah pun selesaikan kerana di bulan Ramadan kita akan lebih tumpukan kepada ibadat yang lain dan tempahan itu kita buka lebih awal di mana semua kebanyakan alhamdulillah kita tempahan itu telah kita siapkan dan tunggu untuk di proses pembuatan kasut sahaja. Pada para muslimah di luar sana, nasihat saya, jika anda semua ingin memulakan perniagaan, cubalah usahakan. Teruskan usaha kamu kerana selagi kita tidak mencuba, kita tak tahu di mana kejayaan itu ada. Sentiasa berpegang kepada prinsip-prinsip di mana kita haruslah berusaha, bertawakal, berdoa kerana Allah akan sentiasa membuka ruang dan peluang kepada orang yang berusaha dan berdoa. Percayalah. Assalamualaikum, kembali lagi dalam Persona Muslimah bersama Sherry Nisa dan tetamu istimewa di bulan istimewa Oki Satyana Dewi. Jadi kita nak dengar cerita, Oki ada program tersendiri di Astro Oasis, mungkin boleh kongsikan sedikit? Insyaallah itu hal yang sangat Oki syukuri dan Oki sangat berbahagia karena diberi kesempatan untuk ada program di Astro Oasis nanti bulan Ramadan. Namanya adalah Sri Kandi, jadi semacam talk show Oki akan bertanya pada tokoh-tokoh hebat wanita-wanita Malaysia. Wanita-wanita saja? Wanita-wanita saja, sebab namanya Sri Kandi. Wanita-wanita hebat muslimah di Malaysia. Jadi Oki kena belajar banyak lah dari pengalaman, dari pencapaian-pencapaian yang beliau-beliau lakukan. Dan Oki sangat berbahagia karena kita dapat belajar banyak dengan program-program seperti itu. Alhamdulillah. So, thanks to Astra Oasis sudah memberikan kesempatan. Pasti. Mungkin dapatkan lebih semangat. Betul. Mula-mula puasa
pun masih sibuk ya, Okey. Dan mungkin Okey boleh kongsikan. Okey mempunyai dua orang anak yang masih kecil, setahun dan dua tahun umurnya. Mungkin Okey boleh kongsikan bagaimana agaknya Okey ingin mendidik mereka supaya belajar berpuasa. Okey memang sudah punya planning-planning. Karena itu tadi, niatnya adalah generasi kita harus lebih baik daripada ibunya. Sehingga harus ada planning bagaimana pendidikan yang terbaik untuk mereka, khususnya pendidikan agama. Puasa belum lagi karena mereka masih usia 2 tahun dan usia 1 tahun. Tapi paling tidak mereka sudah dekat, akrab dengan masjid. Di bulan Ramadan, setiap tarawih mereka Okey bawa ke masjid. Mereka Okey bawa sholat sambil gendong anak-anak Okey. Jadi mereka rasakan suasana masjid, mereka rasakan di telinga mereka, di kuping mereka, mereka dengar orang-orang mengaji. Jadi familiar dengan suasana seperti itu. Sudah didekatkan daripada umur sangat muda, setahun dan dua tahun. Betul, dan secara general pendidikan agama yang Okey lakukan pada anak-anak sekarang adalah sebenarnya dimulai pendidikan tersebut, dimulai dari masa kandungan lah. Okey dengarkan mereka bacaan-bacaan Al-Quran, kemudian di rumah itu 24 jam putar. Ayat-ayat suci Al-Quran, boneka-boneka yang ada semua bertudung, sehingga mereka tercipta kesan bahwa wanita cantik adalah wanita yang bertudung. Barbie-barbie itu dipasang tudung lah, jadi Di sini pakaikan tudung tuh. Tudung, iyalah harus kena pakaikan tudung atau beli boneka yang ada tudung, sebab harus kena berikan pesan pada mereka wanita cantik tuh yang pakai tudung menutup aurat dengan baik. CD-CD, VCD mereka boleh nonton, tapi sejarah-sejarah Nabi, kisah-kisah Nabi, lagu-lagu, huruf-huruf hijaiyah, doa-doa dan sebagainya. Jadi mereka belajar sambil bermain sambil belajar. Itulah di antara beberapa. Sesuatu yang sangat boleh dicontohi oleh bakal-bakal ibu, bakal-bakal berkahwin, insyaAllah. Kan? Bercakap mengenai bulan puasa ni, kita terkenal di Malaysia ni, kita ada bazar Ramadan. Okey, pernah pergi ke bazar Ramadan di Malaysia? Tak, di Malaysia tak pernah. Tak nanti boleh lah, karena kita akan sering pergi ke Malaysia kan? Boleh. Kita sangat banyak jenis makanan, sangat banyak jenis minuman. Tapi orang kata apa, bila kita berpuasa ni, nafsu nak makan, nak minum, jadi nak membeli tamak. Betul, semua nak beli kan? Jadi untuk segmen motivasi bersama Ustazah Nafizah Musa, kita nak kongsikan sedikit nasihat bahawa bulan Ramadan bukan pesta makanan. Kita saksikan. Nasi. Assalamualaikum Kak Ji. Apa khabar? Selamat menyambut Ramadan Kak Ji. Masya-Allah Kak Ji. Banyaknya. Ni Kak Ji nak makan ke ni? Saya tunggu suami saya buka puasa dengan dia. Makan berdua lah ni. Ya. Allah banyak ni Kak Ji. Saya pun dah lama ni Ustazah. Tengok itu, tengok ini semua ni berselera bulan Ramadan ni. Agak-agak boleh habis ke? Boleh nampak ni. Memang berselera nampak ni. Kalau boleh habis tu memang tak habis spring lah Ustazah Kak Cik. Saya pun tak sabar nak nunggu buka ni. Cuma yang Ustazah risau tak boleh habis ni. Ya. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, begitulah ragam di bulan Ramadan. Ada orang yang berpuasa, benar-benar mengikut hawa nafsu mereka untuk bersahur ataupun untuk berbuka puasa. Sedangkan tuan-puan sekalian harus ingat, tujuan berpuasa di bulan Ramadan adalah untuk menambahkan ketakwaan kepada Allah. La'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu bertakwa. Apa dia tuan-puan makna takwa di sini? Takwa ialah menjadikan kita lebih berhati-hati, menjadikan kita lebih cermat. Maknanya dalam setiap perlakuan kita, kita ada pertimbangan, ia soal yang Allah sukai ataupun perkara yang Allah tidak sukai. Dalam keadaan sekarang tuan-puan sekalian, dengan penuh ya makanan di atas meja yang Ustazah fikir mungkin tak dapat kita habiskan, ya berlakulah pembaziran. Dan pembaziran ini adalah di antara sifat yang Allah tidak redai. Malah dalam Al-Quran menyebut orang-orang yang membazir adalah kawan-kawan ataupun saudara kepada syaitan. Maka harus kita ingat tuan-puan sekalian, bulan Ramadan adalah bulan untuk mendidik hawa nafsu. Dan nafsu adalah benda yang paling susah untuk dididik. Maka Allah datangkan tarbiyah Ramadan untuk mendidik hawa nafsu supaya kita menjadi orang yang benar-benar bertakwa. Tuan-puan, kita bukan tunggu 40 tahun, hanya 30 hari sahaja. Berikanlah ruang untuk pendidikan hawa nafsu kita. Ya, ingatlah orang yang susah, orang di bawah kita. Jadi ketika mana kita makan dengan pelbagai hidangan, ada orang-orang susah di luar sana yang hanya mengharapkan sesuap ataupun dua suap nasi sahaja. Lalu kalau berlaku pembaziran, ya benarlah seperti mana yang Quran sebut, ya sesungguhnya orang yang membazir adalah saudara syaitan kerana boleh mengundang kemurkaan Allah.
saudara-saudari sekalian, berfikir sebelum bertindak, Ramadan perlukan penghayatan. Itu dia tips motivasi daripada Ustazah Nur Hafizah Musa. Kita ketika membeli, kita kena kawal nafsu membeli kita tu. Jangan membazir. Tu amalan yang tidak baik, eh? Betul tu. Okeylah, Syari, kita dah sampai ke penghujung rancangan nampaknya. Cepatnya. Setiap kali, setiap episod rasa cepat sangat masa berlalu. Tonok sangat berborak macam-macam dengan Oki Setiana Dewi. Okey, terima kasih. Mungkin Oki ada sedikit kata dua kata ataupun ada penyampaian apa-apa daripada Oki. Ya. Salah satu ayat yang menjadi favorit saya dalam Al-Quran dalam surah Ar-Rahman adalah Fabi ayyi ala rabbikum tukadziban, maka nikmat Tuhanmu yang mana lagi yang engkau dustakan. Terlalu banyak kebaikan pertolongan Allah dalam kehidupan kita yang terkadang kita tidak menyadarinya, dan bahkan kita berbuat tidak baik kepada Allah akan semua kebaikan yang Allah berikan. Maka salah satu cara bersyukur kalau kita betul-betul ingin mengingat semua kebaikan Allah adalah menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain. Kita belajar, kita amalkan, kita bagikan. Khairunas anfa'uhum linnas, sebaik-baik orang adalah mereka yang bermanfaat untuk orang lain. Maka di bulan Ramadan ini, selain kita belajar, selain kita dekatkan diri pada Allah, maka banyak-banyaklah berguna untuk orang lain. Dengan ilmu, dengan harta, dengan tenaga, supaya tak mati sia-sia. Kita ingin mati khusnul khatimah, kita ingin masuk syurga, kita ingin pandang wajah Allah. Maka fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. InsyaAllah di bulan Ramadan ini. InsyaAllah. Kata-kata yang sangat indah daripada Oki Setiana Dewi di bulan yang mulia ini. Jadi insyaAllah kita akan bertemu lagi di minggu hadapan. Salam Ramadan Al-Mubarak dari kami dalam rancangan Pesona Muslimah. Assalamualaikum.